Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Nah, ini saya lagi mencari sesuatu, ya, sesuatu. Mudah-mudahan sesuatu itu saya dapatkan, ya. Oke, kita telusurin, ya, di bambu-bambu ini barangkali ada yang kita ambil. Nah, ini di sini ada bambu, sebenarnya itu kayak sangga langit, ya, tapi bukan, ya. Sini tuh. Oke, kita telusurin lagi, ya, barangkali kita menemukan hal-hal yang sifatnya positif, ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini pohon bambu banyak banget, ya. Yang di sananya danau. Cuman di daerah sini memang ini agak lumayan mengerikan, ya. Tuh, ya, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Tuh, takutnya ada, ya, biasanya sih memang biasanya ular, ya. Tuh. Oke, kita telusurin. Barangkali di sini ada, ya. Nah, tapi saya rasa di sini energinya memang ada kurang. Energinya kurang. Nih, bambu ini sebenarnya juga agak aneh. Nih, ini bambu ini memang agak aneh, ya. Agak aneh. Rapet-rapetnya agak aneh, agak antik. Nah, sebenarnya banyak sih untuk yang antik-antik itu, sebenarnya banyak banget. Nah, kita cari lagi dan kita cari lagi, siapa tahu kita menemukan yang bagus tentunya. Nah. Oke. Kalau untuk dibilang energinya, ya, ada, ya, lumayan berat karena memang di sini dulu sempat ini kan danau, ini namanya Danau Suroto. Dulu, ya, ada korban. Ya, nggak tahu bagaimana asal-usulnya, ya, kan. Cuman karena emang ini bekas galian pasir gitu, bos. Jangan lupa, ya, untuk mendukung channel saya, suka di channel, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Oke, kita lanjut kembali untuk penelusuran. Barangkali di sini ada sesuatu, ya, sesuatu yang perlu kita ambil. Di situ tadi udah ada, ya, seperti udah ada. Terus lari ke sini. Nah, ini kayaknya emang rada susah, ya, yang dicari itu emang agak susah sekali. Nah, oke, kita jalan terus. Oke, di sini rupa-rupanya nih energinya ada, ya. Di sini ada energinya.
mau sebelah mana, saya juga kurang paham. Soalnya agak di dalam. Agak di dalam. Tuh. Tapi memang kalau kayak bambu petuk ya, bambu tumpang sari itu memang agak jarang sih. Agak jarang. Paling yang kayak tadi di sebelah sana itu bambunya kayak gitu. Ya, sudah ke sini. Sudah sini bambunya ada. Cuman ya itulah susahnya kalau kita busukan ya. Busukan nyari sesuatu. Oke, kita kesini lagi. Nah, di sini barangkali ada, ya. Barangkali ada yang agak aneh. Ya, tuh. Tapi kayaknya rupa-rupanya agak susah. Nah, saya menemukan nih satu. Ini namanya bambu sabdo. Bambu sabdo, ya. Ini bambu sabdo. Nah, lumayan. Satu. Berarti besok tinggal memotongnya ya. Nah, ini namanya bambu sabdo. Sabdo, sabdo palon. Karena bongkok ya. Itu bos. Ya mungkin itu saja penelusuran siang hari ini. Kebetulan saya juga sekarang ini lagi di Cikarang penelusuran ya, kebetulan nggak jauh dari rumah ini karena emang saya tinggalnya di Cikarang sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu selanjutnya penelusuran berusukan mencari bambu yang antik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.